ini tafsir ini namanya At-Tawrah Tafsir Al-Asli min Ma'ali Al-Hakham Sa'adiyah Qawun bin Yusuf Fayyumi. Jadi ini Taurat yang mereka dibaca oleh orang-orang Yahudi, tapi ini dalam bentuk bahasa Indonesia, bahasa Arab. Arab. Isinya berbeda. Nanti mungkin lebih detailnya mungkin nanti waktunya sudah di pertemuan yang akan datang aja, nanti kita mungkin bisa bahas lebih dalam nanti. Saya tadi tuh buka-buka, ternyata. Sebentar, Ustaz. Jadi gini, Mas. Sampean kalau ketemu teman Kristen itu, makanya aku pesan tanya dulu Kristen yang mana, supaya sampean nggak bingung nanti. Berbicara tentang Alkitab, Kristen Protestan dan Kristen Katolik beda lagi. Kristen Katolik itu aku nggak bawa, kitabnya lebih tebal. Karena ada yang namanya Deuterokanonika. Itu nanti kamu bisa lihat di channel itu, sudah lengkap aku jelaskan ya. Subandi, Desukoco, lihat di sana. Itu ada 10 kitab. Kalau satu kitabnya ada 100 ayat, kalikan berapa ayat mereka berselisih. Terus permasalahannya mana yang benar? Kalau ternyata Deuterokanonika itu wahyu, maka yang bermasalah Protestan kan? Karena tidak mengakui wahyu. Sebaliknya, kalau ternyata Deuterokanonika ya itu bukan wahyu, yang bermasalah Katolik, karena dimasukkan menjadi bagian kitab suci. Mana yang ya, itu yang tambahkan itu supaya kalian lebih komprehensif ya pemahamannya. Tapi nanti mungkin mau ditambahkan lagi, ada lagi Ustaz Munah? Cukup, saya pikir nanti ini Dokter Suryadi. Cukup ya. Apa mau ditanyakan lagi ada gitu? Untuk hari ini insya Allah cukup kan. Cukup? Oke, okay, belum dijawab pertanyaan saya. Kapan mau mengundang kami ke kampus? Di belakang. Bagaimana? Kita sekalian nanti mampir ke tempatnya pendeta tiga itu di Bandung. Iya, kami pernah diskusi dengan pendeta dari Bandung. Profesor siapa itu? Ketua BAMAK, Badan Musyawarah Antar Gereja. Ada setahun lalu belum Anda? Hampir setahun lalu. Jadi kalau kami diundang sama kalian, kami akan juga karena kami nagih kapan kami diundang sama beliaunya pendeta. Beliau kan dosen di Sekolah Teologi di Bandung. Jawab dong yang tegas, kapan kami diundang? Coba. Usuludin kan? Karena aku pernah diundang ke UIN Jogja. Dan aku sudah siapkan. Cuman masalahnya pada waktu itu puasa. Yang senior-seniornya pada mudik kan. Maksudku, ayo kita diskusi dengan anak-anak Jogja yang khususnya Usuludin. Itu loh. Akan aku bawa ke ranah hitam putih. Enggak ada. Bicara akidah itu enggak ada abu-abu. Hitam putih. Ya. Jadi kamu juga dalam membahas agama-agama ini, lihat sisi mana yang kamu bahas. Kalau sudah dia yang vertikal, itu hitam putih. Karena dia akan berbicara dalam konsep teos. Kecuali yang horizontal, humanis, itu ada persamaan, ada ketemu. Enggak ada agama yang mengajarkan kamu jadi koruptor, enggak ada. Ya. Sekarang, jangan manggut-manggut, jangan senyum-senyum, kapan? Kapan? Mahasiswa harus berani dong. Kami kan sudah kami kasih gratis. Nanti dibicarakan dulu sama nanti, kan gitu ya. Nanti mikir segala macam enggak. Kira-kira kapan? Aku pikir tahu nyali kalian saja sebetulnya. Punya nyali enggak? Ditembak gitu. Enggak, jawabannya yang diplomatis dong. Sesegera mungkin. Nah, itu ada waktunya itu. Tapi saya yakin Anda enggak punya nyali. Saya yakin. Karena apa? Yakinnya berdasarkan pengetahuan. Yang saya tahu jawabnya enggak tegas gitu loh.
Jadi keyakinan itu dibangun oleh pengetahuan. Karena apa? Ada resiko yang kalian tanggung. Kami ini, jadi gini loh ya. Orang yang berkecimpung dalam dunia-dunia comparative religion itu hitam putih pandangannya. Ini supaya tahu semua di rumah-rumah. Tidak ada satupun TV nasional berani ngundang Gus Bekti. Enggak ada. Karena mereka menjaga yang menurut mereka itu sensitif. Padahal agama itu sebetulnya kalau didudukkan sebagai pengetahuan yang disampaikan Dr. Suryadi bukan keimanan. Karena iman itu enggak bisa didiskusikan. Yang bisa didiskusikan itu pengetahuan. Kalau agama itu kita bawa dalam ranah pengetahuan, sensitif itu enggak ada. Asalkan diskusinya dalam ranah saling menghormati gitu loh. Cuma kan TV-TV itu enggak mungkin bisa berpikir seperti itu. Jadi orang-orang seperti gue seperti itu enggak mungkin diundang. Karena ujung-ujungnya ya ini kalian sudah tahu. Comparative religion itu akan hitam putih dan pada suatu kesimpulan inad dina indallahi Islam. Jadi logika berpikirnya berawal dari keraguan. Rasionalitas itu mesti meragukan semuanya. Diragukan. Kemudian dia search, dia mencari yang dilakukan seperti Dr. Suryadi tadi itu berujung kepada kemantapan. Rasionalitas kita begitu, dia menuntut. Awalnya dia ragu. Ya cari kalau kamu ragu, nah nanti harus berakhir pada kemantapan. Jangan dari satu keraguan berujung kepada keraguan. Itu filsafat. Itu loh. Bagaimana? Hebat mana aku sama dosenmu? Ya, itu filsafat. Nah, sekarang katakanlah Ustadz ABCD itu ya diundang di TV-TV nasional itu ngomong, "Anda harus bersedekah karena itu perintah agama saya. Perintah agama Anda, perintah agama kita. Anda harus sholat karena itu perintah agamamu, agamaku, agama kita. Anda harus berhaji, Anda harus baik terhadap sesama." Itu mau sejuta kali disetel di TV-nya itu enggak ada masalah. Enggak ada masalah. Tapi kalau saya bilang, inna dina indallahi Islam. Agama di sisi Allah itu satu-satunya Islam. Enggak usah seribu kali, sekali disetel. Itu bermasalah enggak? Bermasalah. Bermasalah. Dan enggak sempat di-stel sampai habis. Karena apa? Karena mereka enggak tahu. Supaya tidak bermasalah gimana? Bahwa itu kerana akademis. Ranah pengetahuan, jangan ranah iman. Iman itu enggak bisa didiskusikan. Kamu kalau sudah beriman, satu tambah satu tambah satu, satu. Ya satu terus. Karena kamu iman. Tapi kalau di bawah pengetahuan, enggak bisa. Jadi kamu supaya tahu ya. Seperti aku ini, gak mungkin diundang di TV nasional. Tapi kalau ustadz-ustadz lain yang banyak itu diundang, kenapa? Bahasanya begitu. Karena bukan comparative religion. Ya kita mau ngomong sholat kamu sebanyak-banyaknya, ada risiko, gak ada masalah. Jadi tahu sekarang. Jadi nanti kalau kamu jadi pendakwah, siapkan dirimu. Kamu mau masuk ranah mana? Kalau ranah comparative religion yang sekarang identik dengan kristologi, siap-siap. Siap-siap untuk apa? Pertama untuk tidak populer. Kedua, benturannya itu mesti tinggi. Gitu loh. Tapi kalau kamu mau jadi ustaz-ustaz pendakwah yang biasa-biasa saja, ya silakan juga. Mungkin ada sesuatu yang kamu inginkan di sana, popularitas mungkin. Ya. Ya silakan, semua itu pilihan. Jadi aku menjelaskan supaya nanti kalau kalian masuk dan percuma kamu usuluddin IAIN atau UIN, aku sebetulnya senangnya IAIN bukan UIN. Itu tap MPR-nya tap tahun berapa? Pendirian IAIN itu. IAIN. Tahun berapa? Tap MPR berapa? 19? 19. Masa harus diajari sama preman? IAIN itu pendiriannya ada tap MPR-nya. Jadi dulu kita mau yang diwakili oleh leluhur kita ada sebuah lembaga only hanya menjadi kawah candra di muka
yang akan menghasilkan para ulama. Bukan yang lain-lain. Ansik ulama untuk meneruskan ulama kita yang akan berakhir sesuai dengan waktunya masing-masing. Maka dibikinlah IAIN. Bukan universitas. Tapi sekarang kan menjadi universitas. Ada bedanya antara institut dan universitas. Kalian paham gak bedanya? Beda. Sekarang bertanya kenapa kok IAIN universitas? Itu masalah. Kalau mau sekolah misalkan teknik, ya ke, yang lain kan sudah ada. ITS kah? ITB kah? ITN kah? Kalau mau kedokteran kan sudah ada. Kemana-mana juga sudah ada. Ya maunya dulu sesepuh-sesepuh kita ini ansik only mencetak para ulama untuk melanjutkan dakwah kita. Karena ulama-ulama akan berakhir. Aku ketemu di mikrolet, saya tanya, kamu jurusan apa? Teknik mesin. Di mana? Di IAIN. Ini mikrolet, aku kan kalau jalan-jalan kenal satu, kenal sama orang tuh mesti ngobrol seperti kenal 10 tahun. Saya tanya, dari mana? Dari UIN. Apa? Teknik mesin. Waduh. Sekarang sudah berubah menjadi universitas. Universitas itu kan umum. Enggak khusus institut. Ya, khusus spesifik. Tapi saya berusaha positive thinking. Oh, ini mau mencetak teknisi yang ngerti agama. Nah, gitu kan? Oke lah, ini masih positive thinking. Gue tanya hadis, satu aja gak ngerti. Di situ gue mulai tidak positif. Logikanya kan seharusnya kalau dia di UIN yang itu Islam, dia teknik, artinya dia menguasai ilmu teknologi, menguasai juga agamanya. Ternyata enggak. Aku kecewa. Makanya harusnya dikembalikan ke institut. Kalau mau sekolah yang lain ada, sudah disiapkan. Jadi ini lahir khusus untuk orang-orang yang mengurusi agama yang tahu, seperti kalian-kalian itu. Pernah kamu dijelaskan gini? Tanya lagi, TAP MPR-nya itu ada, TAP MPR-nya tahun berapa? Sekarang kalian harusnya nakal. Nanti kalian cari jawabnya, kenapa institut dirubah menjadi universitas? Aku gak akan jawab. Kalian cari jawabnya, kalau gak ketemu, ketemu aku. Tapi bawa kopi sama gula ya. Kalau rokok gak usah, karena aku gak ngerokok. Oke, saudara-saudaraku semuanya, ini ngobrol-ngobrol lepas kita kepada dua mahasiswa dari UIN Bandung yang lagi menyusun skripsi, ya. Sudah kita kasih waktu yang panjang, yang lebar, mau tanya apa saja kita siap untuk memberikan sebagai data, mungkin nanti mereka yang ngelola, ya. Mungkin kok diskusinya begitu, iya begini, karena kami nggak pernah harus serius, harus begini, begitu, enggak ada masalah. Ya, kami bukan orang yang terikat nama formalitasnya. Yang penting itu bagaimana setelah kita bertemu, semakin memperkuat akidah kita, semakin membawa kita mencintai Allah, Kanjeng Nabi Muhammad, dan Islam. Goalnya di sana. Ya, oke. Sampai ketemu lagi, enggak tahu nanti kapan lagi. Belum berani jawab. Kapan berani jawab? Dengan segala yang ada ya, maka kami persilakan sebelum aku tutup memberikan komentarnya. Pertama masnya dulu, nanti dilanjut. Komentar pertemuan kita ini seperti apa? Monggo. Baik, terima kasih untuk hari ini kepada tiga narasumber kita, yang khusus dalam hal ini atau hari ini daripada materi yang telah disampaikan, alhamdulillah saya mengambil salah satu pembaharuan. Ketika berbicara tentang putih ataupun hitam, yang pada akhirnya menjadi abu-abu,
ini tidak bisa dijadikan sebuah rahasia umum lagi, khusus pada dunia studi agama-agama. Apapun itu saya juga memenangkan dan itu sudah menjadi sebuah sesuatu yang dilindungi oleh hak asasi manusia. Bisa dikatakan seperti itu. Yang pada akhirnya antara hitam dan putih ya kesimpulannya abu-abu karena dilindungi dengan hak asasi manusia. Baik, terima kasih. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada jajaran Muara Ayah Sofia dan juga tiga narasumber yang telah menyampaikan sedikit ilmunya gitu ya. Di sini banyak hal yang mungkin saya ketahui juga gitu. Terutama titik-titik penting yang di mana kita itu harus tegas dalam menyuarakan akidah kita. Jangan ada abu-abu atau warna lain selain hitam dan putih dalam hablum minallah. Mungkin sekian yang boleh saya sampaikan. Gusur, closing statement. Saya berharap bahwa Islam di Indonesia dikembangkan dengan menempatkan agama sebagai suatu sistem kebenaran. Meskipun bukan menafikan agama sebagai sistem keyakinan, tetapi harus dihubungkan bahwa keyakinan harus dibangun melalui proses pengetahuan atas kebenaran. Kalau ini bisa dilakukan, maka sesungguhnya kita akan beragama dengan sangat mantap, beragama dengan sebelumnya kafah kira-kira, lalu akan melahirkan apa yang dijanjikan agama, khususnya dalam hal ini Islam, yaitu rahmatan lil alamin. Saya kira demikian. Oke, monggo Ustaz Ahmad. Ya, kalau dari saya kembali kepada awal pertanyaan tadi tentang pertanyaan justru dari beliau, yaitu agama ini semuanya baik, agama itu semuanya benar atau tidak. Jadi kan saya bilang bahwa kerangka berpikirnya itu ada tiga, yaitu kita pilah-pilah tentang ketauhidan, keimanan, kemudian bagaimana kita melakukan apa yang kita imani itu dengan cara ibadah dan syariahnya, kemudian hubungan antara manusia. Ya, kabul dengan nas. Kalau tadi dibilang semua agama itu baik, di sini. Karena di sini bukan nilai kebenaran, nilai kebaikan. Tetapi kalau sudah ngomong tentang ketauhidan, di sini tadi yang dibilang oleh Gusur, tidak boleh kita abu-abu. Kita harus black and white. Ya benar, hak atau batil, iman atau kafir, tidak boleh ragu-ragu lagi. Nah, disinilah kita bisa menegakkan bahwa nomor satu ini adalah inna dina illallah. Ini dari saya. Oke. Terima kasih untuk semua narasumber-narasumber saya, yang baik dari Bandung maupun dari Malang sini aja, dan saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf kalau ada kurang lebihnya, ya stylenya begitu, mungkin yang dari Bandung agak kaget gitu. Untuk para pemirsa, teman-teman di rumah juga kalau ada kurang lebihnya ya biasalah ya, stylenya begitu, tapi sesuatu yang cukup membanggakan. Ada kebersamaan kita untuk mendiskusikan. Orang yang berani itu sebetulnya adalah orang yang berani diskusi dalam perbedaan apapun, selama diskusi itu dibangun dalam rasa saling hormat. Begitu kan? Oke, dan terima kasih jauh-jauh dari Bandung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hirobil alamin.